John Frusciante bukan hanya gitaris, ia juga penyanyi, pengubah lagu, dan seorang produser. Ia aktif secara solo karir dengan merilis 12 album dan 7 album ini. Musiknya seperti tak terbatas, antara rock eksperimental sampai new wave dan elektronik. Sebagai produser, ia berperan di album Duran Duran, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, sampai Ziggy Marley, dan gitaris Indonesia Dewa Bujana. Permainan gitar Frusciante menggunakan penekanan pada kata-kata daripada keahlian. Meskipun pengaruh-pengaruh keahlian bisa didengar di sepanjang karirnya, ia mengatakan bahwa ia sering meminimalkannya. Meskipun faktanya, Frusciante berkali-kali sempat keluar masuk Red Hot Chili Peppers, namun perjalanan karir dari gitaris ini sangatlah menarik. Lalu, bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas! John Anthony Frusciante lahir di Queens, New York pada tanggal 5 Maret tahun 1970. Ayahnya John Sr. adalah seorang pianis dan ibunya Gail adalah seorang vokalis yang melepas karirnya dan menjadi ibu rumah tangga. Namun sayangnya, orang tuanya berpisah kemudian ia dan ibunya pindah ke Santa Monica, California. Setahun kemudian, Frusciante dan ibunya pindah ke Mar Vista, Los Angeles dengan ayah tiri barunya yang disebutkan benar-benar mendukungnya dan membuatnya merasa nyaman menjadi seorang seniman. Frusciante mulai mempelajari keahlian para gitaris seperti Jeff Beck, Jimmy Page, David Gilmour, dan Jimi Hendrix di usia 11 tahun. Frusciante pertama kali mendengarkan Red Hot Chili Peppers sekitar tahun 1984 ketika instruktur gitarnya mengaudisi sebagai gitaris untuk band tersebut. Frusciante pertama kali menghadiri pertunjukan Red Hot Chili Peppers di usia 15 tahun dan dengan segera menjadi penggemar setia. Dia mengidolakan gitaris Hillel Slovak dan membiasakan diri dengan semua bagian-bagian gitar dan bass dari ketiga rekaman awal Red Hot Chili Peppers. Dia berkenalan dengan Slovak, keduanya telah saling berbicara beberapa bulan sebelum kematian Slovak. Frusciante berteman dengan mantan drummer Dan Kennedys di Hedge Peligro pada awal 1988. Mereka sering berlatih bersama-sama, dan Peligro mengundang temannya Flea, bassist Red Hot Chili Peppers, untuk bergabung. Frusciante dan Flea segera menemukan kecocokan bermusik satu sama lain. Di waktu yang sama, Frusciante bermaksud untuk audisi untuk band Frank Zappa, tapi kemudian berubah pikiran sebelum tes final, karena Zappa dengan tegas melarang penggunaan obat-obatan terlarang. Singkatnya, Slovak meninggal karena overdosis heroin pada tahun 1988. Dan drummer Red Hot Chili Peppers waktu itu Jack Irons yang tidak bisa menerima kematian Slovak lalu meninggalkan grup. Kedua anggota yang tersisa, Flea dan vokalis Anthony Kiedis, berkumpul kembali dan bertekad untuk bertahan. Pasangan ini menambahkan Peligro pada drum dan Dwayne Blackbird Midnight mantan Pifang pada gitar. Namun Midnight gagal untuk terhubung secara musikal dalam grup. Flea mengusulkan untuk mengaudisi Frusciante di mana pengetahuannya yang sangat akrab dengan lagu-lagu Red Hot Chili Peppers. Flea dan Kiedis kemudian mengaudisinya dan setuju bahwa dia akan menjadi pengganti cocok untuk Midnight yang segera dipecat. Ketika Flea menghubungi Frusciante dengan membawa berita bahwa ia diterima di Red Hot Chili Peppers, Frusciante sangat gembira. Beberapa minggu menjelang format baru band, Peligro, yang kinerjanya memburuk akibat penyalahgunaan narkoba ekstrim, dipecat. Segera setelah itu, Chad Smith dimasukkan sebagai drummer baru kelompok tersebut. Dan format yang baru mulai merekam album pertama mereka, Mother's Milk, tahun 1989. Red Hot Chili Peppers berkolaborasi dengan produser Rick Rubin untuk rekaman kedua mereka bersama Frusciante, yakni Blood Sugar Sex Magik. Album ini merupakan sukses besar sejak dirilis pada tanggal 24 September tahun 1991. Album ini berada di posisi ketiga di tangga lagu Billboard dan terjual 13 juta kopi di seluruh dunia. Keberhasilan tak terduga itu langsung membuat Red Hot Chili Peppers menjadi bintang rock. Ketenaran barunya justru mengejutkan Frusciante dan ia berjuang keras untuk mengatasinya. Segera setelah rilis album, ia mulai tidak menyukai popularitas band ini. Kiedis ingat bahwa ia dan Frusciante pernah terlibat diskusi yang memanas di belakang panggung setelah konser. Ia juga mulai merasa takdir menuntunnya menjauh dari band. Akhirnya, di tengah tur album Blood Sugar Sex Magik, Frusciante memilih berpisah dari band. Frusciante memiliki kebiasaan narkoba yang serius saat tur dengan band selama 4 tahun awal. Frusciante tidak saja menghisap ganja dalam jumlah besar, tetapi ia mulai menggunakan heroin dan berada di ambang segala kecanduan penuh. Sewaktu kembali ke California pada musim panas tahun 1992, Frusciante mengalami depresi. Ia merasa bahwa hidupnya telah berakhir dan bahwa ia tidak bisa lagi menulis musik atau bermain gitar. Frusciante
merilis album solo pertamanya Neanderthals and Usually Just a T-shirt pada tanggal 8 Maret tahun 1994. Meskipun ada kepercayaan umum bahwa sebagian besar lagu direkam saat dia berada di bawah pengaruh heroin di rumahnya di Hollywood Hills. Sebagian materi awal Neanderthals and Usually Just a T-shirt direkam tak lama setelah penyelesaian Blood Sugar Sex Magik antara akhir 1991 dan awal 1992 selama tur album. Running Away Into You adalah satu-satunya lagu yang direkam setelah dia meninggalkan Red Hot Chili Peppers. Frusciante merilis album solo kedua Smile From The Street You Hold pada tahun 1997. Lagu pertama album itu, Enter Her, sebagian besar ditandai dengan lirik samar dan jeritan histeris. Frusciante juga batuk-batuk sepanjang track, yang menunjukkan kesehatannya memburuk. Dengan pengakuannya sendiri, album ini dirilis dalam rangka untuk mendapatkan uang narkoba, namun ia menarik album itu dari pasaran pada tahun 1999. Pada akhir tahun 1997, setelah lebih dari 5 tahun kecanduan heroin, Frusciante menghentikan ketergantungannya secara total. Namun beberapa bulan kemudian, dia masih tidak dapat menghentikan kecanduannya akan kokain dan alkohol. Pada bulan Januari tahun 1998, didesak oleh teman lama Bob Forrest, Frusciante menginap di Los Angeles, sebuah klinik rehabilitasi narkoba di Pasadena untuk memulai pemulihan total. Pada awal tahun 1998, Red Hot Chili Peppers memberhentikan gitaris Dave Navarro dan berada di ambang pembubaran. Flea mengatakan kepada Kiddies, satu-satunya cara yang bisa dibayangkan agar dapat bertahan dengan Red Hot Chili Peppers adalah jika John kembali ke band. Dengan Frusciante bebas dari kecanduan dan penyakit, Kiddies dan Flea berpikir itu adalah waktu yang tepat untuk mengundangnya kembali. Ketika Flea mengunjunginya di rumahnya dan memintanya untuk bergabung kembali dengan band, Frusciante mulai menangis terisak-isak dan berkata, tidak ada yang membuatnya lebih bahagia di dunia ketika mendengar ajakan tersebut. Dengan Frusciante kembali pada gitar, Red Hot Chili Peppers mulai merekam album mereka berikutnya, Californication, yang dirilis pada tahun 1999. Selama tur dunia Californication, Frusciante terus menulis lagu sendiri. Banyak yang dirilis pada tahun 2001 di album solo ketiganya, To Record Only Water for 10 Days. Pada tahun 2001, Frusciante mulai merekam album keempatnya dengan Red Hot Chili Peppers, By The Way, yang rilis pada tahun 2002. Ia menganggap saat itu sebagai salah satu saat paling bahagia dalam hidupnya. Frusciante menulis dan merekam kebanyakan lagu-lagu selama dan setelah tur By The Way. Pada bulan Februari tahun 2004, ia memulai sebuah proyek sampingan dengan Joe Lely dari Fugazi dan Josh Klinghoffer bernama Ataxia. Frusciante merilis album solo penuh keempatnya Shadows Collide With People pada 24 Februari tahun 2004. Album ini mencakup penampilan dari beberapa teman-temannya termasuk Klinghoffer dan teman dari bandnya Red Hot Chili Peppers, Smith dan Flea. Pada bulan Juni tahun 2004, ia mengumumkan bahwa ia akan merilis 6 rekaman selama 6 bulan. Singkatnya, album solo Frusciante yang ke-10 di Empyrean dirilis pada tanggal 20 Januari 2009 melalui Record Collection. Rekaman itu merupakan sebuah album konsep yang diproduksi antara Desember 2006 dan Maret 2008. Setelah merilis The Empyrean, Frusciante terus berkolaborasi dengan seniman lain, sering dengan terus melanjutkan kerja gitarnya untuk album-album studio The Mars Volta, The Bedlam and Goliath, dan Octahedron. Frusciante juga mulai sebuah duet elektronik dengan Aaron Fang dengan nama Speed Dealer Moms. EP pertama mereka dirilis pada bulan Desember 2010 oleh Planet Mew Records. Pada awal 2005, Frusciante masuk studio untuk mengerjakan album studio kelimanya dengan Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadium. Permainan gitarnya menjadi dominan di seluruh album, dan dia memberikan vokalator pada sebagian besar lagu. Dia bekerja bersama dengan Rubin di sepanjang perkembangan proses pengisian suara gitar, mengubah harmoni dan menggunakan semua sumber daya teknisnya. Setelah tur Stadium Arcadium, yakni pada awal Mei 2006 hingga akhir Agustus 2007, Red Hot Chili Peppers setuju untuk absen dalam waktu yang tidak ditentukan. Frusciante keluar lagi dari band selama periode ini, tapi tidak secara terbuka mengumumkan kepergiannya. Namun namanya tetap ada di kredit album I'm With You 2011 dan The Getaway tahun 2016. Pada tahun 2011, Frusciante memberikan kontribusi gitar untuk lagu Prince Moi di album Ring and Roll oleh penyanyi Prancis Catherine Ringer, dan menyediakan permainan gitar untuk album studio kedua Suhaily Blonde, Psychotropical Blackpink. Pada 7 Desember 2011, Red Hot Chili Peppers ditunjuk sebagai bintang di Rock and Roll Hall of Fame tahun 2012.
Gaya bermusik Frusciante telah berkembang sepanjang pelatihannya selama berkarir. Meskipun dia menerima pengakuan biasa saja di awal permainan gitarnya, namun perlahan berubah di perkembangan karirnya, di mana para kritikus musik dan gitaris mulai memberikan pengakuan penuh. Pada bulan Oktober 2003, dia berada di peringkat 18 dalam urutan 100 Greatest Guitarists of All Time Rolling Stone. Frusciante menemukan ketertarikan dalam permainan gitar dengan yang ia sebut dengan sound grimy atau kotor. Hasilnya, ia menganggapnya bermanfaat untuk menganiaya gitarnya dan menggunakan bentuk-bentuk distorsi yang beragam ketika bermain solo. Berita terbaru, setelah kurang lebih 10 tahun ditinggal gitaris John Frusciante, band rock Red Hot Chili Peppers kini lengkap lagi. Frusciante kini sudah resmi balik ke band. Band rock asal California ini pun menyatakan siap tancap gas lagi lewat album baru dan tur dunia. September lalu, Red Hot Chili Peppers telah mengumumkan tur akbar pertama mereka bareng Frusciante pada 2022 mendatang. Pokoknya, welcome back John!